Rekaman full kerja tempur pasukan Rusia selama beberapa hari terakhir dengan pengintai dari salah satu formasi di dekat Kremenaya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 27 Maret 2023. Diketahui, para prajurit menggunakan mortir 82 mm Gal yang senyap bersama dengan UAV, artileri yang berdampak sangat buruk bagi musuh. Para pasukan diharuskan bergerak maju untuk menyesuaikan serangan secara real time disertai perhitungan yang berpengalaman. Tak ada waktu bagi pasukan musuh untuk bersembunyi saat setelah mortir 120 mm atau 82 mm tiba pada posisi mereka. Meski begitu, diketahui pasukan Ukraina juga memiliki mortir 60 mm buatan barat yang tentu saja mereka gunakan bersama dengan helikopter dan drone taktis lainnya. Namun nyatanya, dalam perang ini, inisiatif ada pada orang yang memiliki kecerdasan lebih baik dan alat penghancur api yang lebih mudah diakses, seperti apa yang dilakukan oleh Kobor Rusia. Beredarnya video ini, menuai beragam komentar dari warganet.